masih di tentang safety shoes dari Caterpillar ya. Kali ini sepatu ini gue suka banget karena memang modelnya tuh casual banget ya, kita bisa pakai untuk dalam segala hal. Nah, bisa lo lihat, nah ini tipenya Navigator ya. Navigator dia sudah WP ST juga ya, sudah lo bisa lihat di sini ya, dia sudah waterproof. Nah ini juga sudah komposit tuh ya, jadi dia udah komposit juga depannya. Ini juga enteng banget, nyaman banget, tapi tidak sempuk untuk yang tipe Fairbank. Nah di sini juga ya seperti tadi yang udah pernah gue bilang, standarnya dia sudah apa, udah pasti sudah anti slip, sudah oil resistant juga. Nah ini juga dia udah SRX juga ya, SRX juga. Nah kalau untuk yang tipe ini kebetulan gue dapetnya, nah ini made in Vietnam nih guys. Jadi dan yang kali ini agak sedikit berbeda. Nah gue milihnya ini, bisa lihat colornya, dia bukan coklat tapi lebih ke hijau ya, hijau tua ya, seperti itu. Nah, bisa lihat modelnya. Nah ini guys, dia tuh udah ya enak banget dipakainya, empuk juga sama ringan, bisa digunain untuk segala medan, untuk hiking juga ini asik juga ya. Sepatu ini nanti gue beli di marketplace itu berkisar harga sekitar 2,6 sampai 2,8 juta harganya, tergantung apa sellernya. Biasa paling murah tuh gue lihat sekitar 255 kalau nggak salah ya, sekitar 550. Nah ini modelnya juga bisa lo lihat ya, talinya sini ada apa, lubang talinya ini bentuknya seperti baut 10. Nah ini keren banget ya, ya depannya juga ini bentuknya kayak seperti serat-serat karbon. Nah pokoknya maco banget, modelnya juga ya untuk dipakai ke mall masih oke lah ya guys. Rasa cukup sekian, nantikan lagi review di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channelnya. Assalamualaikum.